My name is Vincent. I'm the NBA basketball player and I want to challenge you. Huh? Okay, ready you? Luar biasa permainan saya bukan kiper. Saya mau menantang orang ini. Huh? Saya lagi latihan basket. Most yang saya tantang adalah seorang selebritis, artis yang gemar sekali bermain bola. Cakep sekali. Mario Lawalata. Itu dia orangnya. Katanya si Mario ini lagi latihan sekarang. Latihan sama anak-anak Garuda udah mulai 2 kali. Dan saya menelpon sebagai seorang seniornya, mantan pemain Garuda gitulah. Saya mau protes ke dia, saya mau marah-marahin. Sebagai seorang yang udah lama di situ, katanya dengar kabar Mario ini mulai belagu. Nora-noraan ceritanya. Saya mau protes. Enak aja, klub saya lama itu. Si Mario lagi disuruh kesini sama manajernya. Apa? Yo, Johan yo. Johan mana? Bekas anak Garuda dulu. Gue mau nanyain. Dengar-dengar lo sering main di situ sekarang? Enggak, gue juga ikut latihan 2 kali itu juga karena tim gue itu lagi gak ada latihan, jadi gue ikutan doang. Oh, emang tim lo apaan biasanya? Aliansi namanya, bilang gue Aliansi. Aryati? Aliansi. Aryadi? Aliansi. Oh, gak pernah dengar gue kalau tim-tim yang cari-cari kayak gitu. Dengar dari anak-anak, lo kadang-kadang mainnya suka over gitu ya? Maksudnya? Kalau blocking apa segala macam suka yang keras-keras gitu, nabrak anak-anak. Enggak, biasa aja, Bu. Gini ya, gue ngebangun tim ini udah lama ya. Gue gak pengen lo masuk sini terus ngerusak itu semua gitu loh. Siapa yang ngerusak? Gue cuma dapat latihan doang kok. Gue capek ngebangunnya. Berapa tahun gue bangun tuh bareng kuli-kuli yang lain. Aneh, gue cuma mau latihan di situ. Ya latihan-latihan, tapi kan ada etikanya. Lo kan kalau masuk ke itu kan ada baca kode etik. Kode etik masuk tim basket. Apa terusnya? Nah, yang pertama, pakai baju buntung. Kedua, pakai roll on. Ngapain? Ketiga, nggak boleh cakep-cakep amat. Apa? Keempat, jangan banyak tato. Ada semua itu di situ. Jadi nggak usah ngomong-ngomongnya lo aneh, basket, tato. Lo izin dulu sama gue kalau mau main di situ jangan sembarangan main-main aja. Orang tim itu yang buat gue, akte kelahirannya atas nama gue. Ngaco lo, nggak mungkin lah. Kalau gue cuma latihan doang, nggak gue harus izin-izin juga. Semua tuh lapor sama gue. Tamu aja izin sama ketua RT-nya 1x24 jam kalau mau nginep atau mau ngapain. Kita mau main basket, emang nggak pikir kita mau bertamu. Enak aja. Lo asal tahu aja gue dari awal Garuda yang masang-masangin ring tuh gue. Yang nyapuin bajunya gue. Garuda masih piyik aja gue yang melihara. Dari mulai telur. Lo tahu nggak berapa helai di sayapnya? Di buntutnya. Emang dulu Garuda Bandung, ngambangnya belum Garuda. Gebek lah. Garuda. Lu ngomong air aja gak bener mau main basket. Gue senior. Gue pengen ngasih tahu lo, Ed. Senior mana? Gue gak pernah ngeliat. Gue aja gak pernah ngeliat lo latihan. Senior mana? Heh, gue udah lama latihan di situ. Gue udah sampai males. Gue udah pensiun. Tapi kalau lo membangunkan macan kembali, gue siap turun lagi. Mau bangunin macan, ngomong lu kebun binatang. Enggak, maksud gua kini udah lama, udah pensiun, udah gantung diri. Gantung bola, sepatu. Udah mati lo gantung diri. Gue denger-denger sering ngecilin anak-anak tim Garuda. Lo katanya, anak-anak tim Garuda cemen-cemen, culun-culun mainnya. Kapan gua pernah ngomong kayak gitu? Lu pernah ngomong gak kayak gitu? Kapan? Gak tahu gue kapannya, tapi pernah apa enggak? Enggak lah. Buktinya kok ada kabar yang berhembus seperti itu? Jangan bikin gue emosi deh lo. Biasa aja dong lo. Ya lo yang biasa, lo dari tadi gini, sekarang lo nyanyi gue. Lo mau apa sih? Lo dimana sekarang deh? Taruhan deh ntar sama gue. Ya udah, ayo. Lo mau kapan ketemu? Ayo. Ayo gue ngadain deh, dimana ayo. Oke, kita taruhan aja. Kalau emang gue menang, tim gue menang lawan lo, lo jangan main basket sama sekali. Ya udah, boleh. Terserah lo main apa, main bekel kek, main karet. Ya udah, ayo besok pun gue ngadain, nanti juga gue ngadain. Gak bisa, gue besok sibuk. Ya kapan lo bisa aja, lo kabarin gue yang antangin. Ya udah, lo siapin aja. Gue yakin lo yang sibuk, aneh juga lo. Sorry lo mau ini yang bener, menyelah. Juga lo ngomong doang lo. Sorry. Jangan ganggu gue deh lo. Gue gak ganggu lo, gue cuma bilang ke lo. Lu izin sama gua. Ke sekarang gini aja. Ya udah lu mau kapan deh? Gua lapar nih, gua mau makan. Lu mau makan? Capek gua ngomong sama lu. Lu udah dilarang-larang ke sini, masih aja ke sini lu. Apa lagi? Lu ini Mario Ozawa kan? Ozawa.
Oh iya, maaf. Lu datang basket di ini aja lah, di Trans 7. Yaudah, jangan tolong deh lu. Lu gua datang main basket di Trans 7. Main di Trans 7 aja, diuk. Salah! Idola gua nih. Tuh, kameranya ada di situ tuh. Banyak dari tadi kamera. Oh, bagus. Ini anak banget. Bagus. Gua gak salah. Setan Lil, lu bang yang bersama? Ya udah langsung aja main film sama gua.